Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kenikmatan-kenikmatan wabil khusus nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa menyisihkan atau meluangkan waktu untuk mengikuti ataupun menyimak kajian fikih kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah sekarang memasuki fasal tentang yang membatalkan puasa. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat wabil khusus buat Al-Fakir pribadi umumnya, untuk para ikhwan ataupun akhwat yang menyimak video ini. Dan mohon maaf apabila Al-Fakir banyak kekurangan dari segi bacanya, logatnya, i'rabnya, surahnya. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Yang salah dari Al-Fakir pribadi, yang benar hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iki sawiji fasol. Ya betul saumu batal opo saum biridatin kalawan sebab murtad. Wahedin lan sebab head, wanipasin lan sebab nipas, awiladatin atawa sebab wiladah, wajununin lan sebab edan, walaulah zotan lan sanajan sanalika wabi ikmain lan sebab sakalor wasakrin lan sebab wore tak ada kang maha-maha yasiman bihi kalawan si wuru in ama lamun pertela ia karone jami an nahar ing dalem sakabehe dina. Pasal ini menjelaskan tentang yang membatalkan saum, yaitu yang pertama kalawan sebab murtad. Puasa murtad keluar dari agama Islam maka batal puasanya. Wahaidin lan had sedang menjalankan ibadah saum, ya tiba-tiba ini bagi perempuan keluar darah had, walaupun beberapa menit lagi ke menjelang berbuka puasa maka batal puasanya apabila had. Wanipasin lan nipas, dan ini jarang ya, jarang karena keluar darah nipas itu yaitu ada proses melahirkan dulu. Jadi kebanyakan orang yang melahirkan, ibu-ibu atau perempuan, yaitu sudah tidak melaksanakan ibadah puasa. Atau wiladah, yaitu darah sebelum melahirkan. Wajununin, lan sebab edan, yang menandak gila. Walaupun gilanya itu sebentar, tetap itu membatalkan puasa. Wabi ikmain lan sakalor pingsan tidak sadar diri maka itu membatalkan puasa. Terus wasakrin lan sebab mabok, ya, mau mabok kendaraan atau mabok, ya, barang-barang haram narkoba, tidak sadar diri, itu membatalkan puasa. Terutama maboknya mabok yang memang sepanjang hari. Jadi kalau hanya sebentar, misalkan ya, mabok kendaraan, naik kendaraan mabok sebentar, atau kita tidak sengaja mencium aroma asap, misalkan gele atau kecubung, ya, sebentar doang, maka tidak jadi batal. Tapi kalau maboknya memang sepanjang hari, yaitu ya, membatalkan
puasa. Ya, bagaimana kalau minum? Ya minum mah, walaupun gak mabok tetap minumnya saja sudah batal. Ini menghisap sesuatu yang memang memabukkan. Ya, itu naik kendaraan, walaupun sebentar naik kendaraan, kalau sebentar mabuknya nggak jadi batal. Tapi apabila memang sepanjang siang, sepanjang hari mabuknya karena menghisap sesuatu asap yang bisa memabukkan, ya, aroma yang bisa memabukkan dan mabuknya sepanjang hari, maka bisa membatalkan puasa. Itulah perkara ataupun hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Semoga apa yang Al-Fatihah sampaikan bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fatihah pribadi, umumnya untuk jamaah semuanya. Nah, selain itu, berarti tidak membatalkan puasa. Yang tadi Al-Fatihah sebutkan, itu yang membatalkan puasa. Jadi ini bekal untuk kita, karena beberapa bulan lagi kita menjelang bulan Ramadan. Sekian Al-Fatihah, walaikum warahmatullahi wabarakatuh.